Selamat pagi teman-teman. Hey! Apakah masih semangat? Hey! Oke deh kalau begitu kita lanjut ke part 2 nya ya. Oke. Okay. Nah, ini pelatih perguruan tanpa nama teman-teman ya. Siap. Ini siapa namanya bang? Pak Heriansa. Heriansa, ini dikenalkan. Ya jangan lupa teman-teman. Kita akan mengikuti babak selanjutnya, babak kedua. Ya, tapi jangan lupa subscribe channel kita. Itu pasti teman-teman. Bilang channel kita channel apa? Channel kita jangan lupa Pak, di subscribe KR Ponsel. Oke. Okay. Mantap Pak. Ini bagaimana ini? Apakah masih semangat? Alhamdulillah. Oh ya, oke lah ya. Iya. Oh, ini Garuda Putih, pelatih Garuda Putih ini. Dengan tetap semangat. Ini ketuanya mana, Pak? Hah? Ketuanya, ketua kita. Ya, kami. Oh, ya. Ya. Nah, jadi gimana, Pak, tentang Garuda Putih ini, Pak? Alhamdulillah. Apakah masih tetap semangat nih? Untuk saat ini tetap semangat. Oke. Okay. Bapak, siapa ya lagi nih? Ya. Jadi untuk putaran kedua ya, Pak. Terima kasih, Pak. Okay, semangat ya terus, Pak. Ya, ya. Oke, okay, teman-teman, kita lanjut ke part 2. Itu Ahmadi Kece, teman-teman. Siapa tahu teman-teman kenal? Pengurus. Ini Ahmadi Kece. Ya. Ini pemuda-pemuda Garuda Putih dan Panama ini, ya. Ini si kecil kita ini baru aja bertarung, tinggal tunggu tarung tengkulas lagi teman-teman. Oke ya. Kita lanjut ke sesi putaran keduanya ya. Oke teman-teman, makasih. Bye bye.
Agus Sleman, apakah masuk putaran kedua? Siap. Kemarin itu berapa kemarin? 16. Enggak yang hari ini. Kemarin kan apa sih menang? 17 malam itu. 17. Tambah 18. Hah? 2 kan menang. Joker dengan anak. Yang tadi 3 orang. Malam 17. Malam 16. 16 tambah 2 lagi. Odi. Odi itu kan anak suara anak itu. 16. Nampak ini. Nah. Bukan atong anak kau. Pura-pura aku enggak tahu. 16. Iya. Nampak. Ya, kursi. Ini kebetulan Habib nih mempersiapkan. Jadi jangan kita bangga dengan wajah palsu. Wajah asli yang harus bangga. Iya. Apa nol dah nampak, Bang? Apa nol dah nampak? Oh, dah nampak eh? Karena mengakibat kala mati kaca. Dia bisa dia ke tapi jadi. Pak Ian, nyamping dikit Pak Ian. Kita foto bareng. Bang Iwan berdiri belakang apa? Boleh? Tengok dulu, ini. Ahmadi kece. Ian kece. Untuk mencari para pendengar-pendengar kita pada pertandingan colek campur yang kita laksanakan ini, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya bisa mengangkat martabat dari seni bela diri yaitu pencak silat ini. Mudah-mudahan semuanya amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk babak penyisian kedua ini, sistemnya masih sama. Pertama-tama sebelum peserta memasuki area gelanggang, untuk properti seperti cincin, kemudian jam tangan, gelang, atau kalung, harap agar bisa dilepas terlebih dahulu sebelum memasuki area gelanggang. Karena kita untuk menjaga jangan sampai ada yang cedera gara-gara properti seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, apabila kita panggil 3 kali berturut-turut dan tidak hadir di area gelanggang, maka kita nyatakan didiskualifikasi. Mungkin itu sudah dipahami oleh teman-teman peserta semuanya, jangan sampai ketika dipanggil namanya tidak hadir di area gelanggang. Kalau bisa, semuanya sudah standby di area gelanggang. Jadi seperti itu. Oke, para dewan juri sudah siap?
Pak Oso? Siap. Alam Jurai sudah siap. Bang Zul sudah siap. Oke. Hakim Gelanggang aman. Oke, siap. Baiklah. Langsung saja kita akan mulai untuk babak penyisihan tahap kedua. Langsung saja kita panggilkan untuk peserta yang pertama yang akan tampil di tahap kedua, yaitu atas nama Suryansa dari Garuda Putih 010 yang akan berhadapan dengan Hidayatullah dari Garuda Putih 010. Seperguruan. Ini lawan satu perguruan. Karena kita babak penyisihan. Maaf, ada kesalahan nama, yaitu bukan Hidayatullah tapi M. Hidayat dari tanpa nama. Mohon maaf, karena belum berubah yang di kertas ini. Oke. Besok mau ganti nama ya. Mainlah. Thank you.
belanja ya. Buang sih boleh kuat lah. Ini siap. Semangat. Ya. Ya. Tinggi dia yang macam. Pasang kok. Sekali lagi di dis. Tidak boleh. Menentang tadi dia bah, ada baca acak dia. Tak ini baca acak. Pasang. Masuk dia, langsung dia. Ya, ayo, ya. Dimenangkan oleh Robi Effendi dari sembilan tiga. Untuk Gus Supriyadi dari Garut Tepat dan Danu Tri Rizki dari PSAT Benua Kayung agar bisa bersiap-siap setelah ini dan bisa mendekati area gelanggang. Thank you.
aku seluk kapurnya. Sedikit mas, kasihan kawan. Oke. Pasang. Yoga dari Macan Kupang. Untuk selanjutnya atas nama Angga Kurniawan dari Macan Kumbang dan Agus Sulaiman dari Garuda Putih 010 agar bisa bersiap-siap setelah ini. Dimenangkan oleh Artik Alamsah dari Sangkilan 1. Untuk Lutfi dari Sangkilan 2 dan Regi Sergio Pranata dari Garuda Hitam agar bisa bersiap-siap setelah ini dan bisa mendekati area gelanggang. Menangkan oleh Angga Kurniawan dari Macan Kumbang.
Tadi betul kayu agar bisa bersiap-siap dan bisa mendekati area tangkap. Berpelukan. Tadi ki jol gemuk lain iki. Tadi gemuk lain. Apa? Biasa wae? Main biasa ya. Ya kawan pada sama ngebengeh nah. Sampai kato. Pasang, Bang. Siap. Untuk Raja Siap dari Sakila 3 dan Alwi dari Macan Putih agar bisa bersiap-siap setelah ini dan bisa mendekati area gelanggang. Tidak usah ditipu. Bukan, boleh. Teknik tuh gini, cara teknik. Abang setel. Itu teknik. Kalau abang gini-gini itu ngaca. Paham enggak? Jadi tangki sini gimana, Bang? Buang-buang habis. Buang habis, enggak usah gian. Paham deh? Oke, okay, sip, Mas. Paham? Sip. Sip, Bang. Mas. Nyambal, bisa bertahan. Kena tuh. Ulang. Sanggup kok, guys. Yo. Sambal, pasang. Sama masuk. Dari pesan ibu tua kayu agar bisa bersiap-siap setelah ini dan disarankan oleh area terangkat. Bye.
pengaturan apa kan? Pasang. Untuk selanjutnya, atas nama Aurel Nopranta dari Sangkilan 2 dan M. Fahmi dari Kilas Bayangan agar bisa bersiap-siap setelah ini dan bisa mendekati area gelanggang. Tidak ada lo, jangan pokok lo. Lencitan. Thank you.
gula putih. Tergantung juri. Kanan, Bang. Juri angkat bendera, masing-masing. Angkat bendera masing-masing, ada intervensi. Masing-masing angkat bendera. Tak salah lah, ya. Tak salah lah ni. Salah lah gimana ni? Yang hitam yang ini. Gimana cerita? Dimenangkan oleh Tri Puwanto dari Garuda Putih 010. Sama, dan Sihab Adrianto dari PSK Sungai Laut Riam Bunut. Anda bisa bersiap-siap dan bisa mendekati area gelanggang. Hitam ya. Kita Sungai Laut Riam Bunut dimenangkan oleh Aurel Toprada. Kita pasti bisa. Untuk bersiap-siap atas nama Hengki Arianda dari Kucing Rimba dan Ran Yanto dari PSK Sungai Laut Riam Bunut agar bisa bersiap-siap dan bisa mendekati area gelanggang. Hitam, kan? Dan Abu Adam dari Bintang Putih
agar bisa bersiap-siap dan bisa mendekati area belakang. Kepada adik-adik, para penonton, teman-teman, para... Ini dah ke mana tu? Halo, halo, gimana? 37. 33. Dan walaupun misalnya ada komplain terhadap keputusan dewan juri, harap bisa menunjukkan barang bukti berupa rekaman video. Oke, baiklah, kita lanjutkan, akan kita panggil peserta yang selanjutnya. Untuk selanjutnya atas nama Sumairi dari Garuda Putih 010 dan Absah dari Macan Putih agar bisa bersiap-siap dan bisa mendekati area gelanggang. Kosong. Belakang, tunjukkan belakang. Ini bawah. Ini belakang. Sumairi dari Garuda Putih 0 dan oleh Wawan dari Macan Semangat, Yun. Selamat. Oh, Yun. Lemah. Cek mama lemah. Sebentar tak dipakai. Udah. Jongono to, Kang. Lembek-lembek iku ora iso. Thank you.
buang. Ngomong lah mau. Aduh. Ini sambelan deh. Kita sebagai seorang pesilat masak foto ini lah ya, betul lah. Jadi nanti tolonglah kita bahu membahu untuk memungut sampah. Jadi tolong panitia panitia tong sampah dok, kertas sampah atau kantong plastik sampahnya tolong dikasihkan ya panitia. Jangan.
pasang. Ayo. Kasih tangan. Ya. Dan abang langsung dan skill pin dari kakak hitam simpang agar bersiap-siap dan bisa mendekati area gelanggang. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Bu. Yeah.
Jangan diacak, Bik. Jangan acak, Bik. Cepuk bertanding dia tuh. Gali menang kali. Masuk, Bik. Jamil.
Jangan ngacak bang, jangan ngacak bang. Serang langsung. Dan Firman dari Bintang Suci agar bisa bersiap-siap dan bisa mendekati area gagal. Dimenangkan oleh Sanif dari Sekilat 1. Kita panggilkan Dion Gunawan dari Garuda Putih 010 yang akan berhadapan dengan Deddy Kurniawan dari PS Janur Kuning. Untuk peserta yang ada di Dewan Juri sebelah sana agar bisa mundur sedikit jauh, jadi jangan sampai mengganggu Dewan Juri untuk memutuskan. Untuk para teman-teman agak mundur sedikit. Untuk bersiap-siap dari
Piko dari Singaparang Pasir dan Herianto dari Bintang Suci agar bisa bersiap-siap dan bisa mendekati area gelanggang. Kau ni. Apa teh? Ada pemandangan guys, pemandangannya dua darah, ada dua darah guys. Jangan lupa di subscribe guys. Jangan lupa di subscribe guys. Kayak ponsel. Kayak ponsel. Saya tahu tadi. Ada mah. Agar bisa bersiap-siap dan bisa mendekati area gelanggang. Yeah.
Lalu bos naik kali. Lebih aku ya. Tahan aku nih. Ada tu. Alah. Masuk kan? Dimenangkan oleh Wali Yudin dari Kelas 1. Selanjutnya kita panggilkan atas nama Albro Kuba dari Garuda Putih 010 dan akan berhadapan dengan Siwat dari Garuda Putih 010. Thank you.
Lawanannya, pengalamannya. Nanti lawan itu. Pengamat, pengamat. Udah, nak pengamat. Enggak, kok enggak kalah. Lu kan kan mengamat. Kayak aku mah. Macan yang kecil kan. Enggak benar. Ayo enggak, ayo enggak. Pelan-pelan ga, alun-alun ga, alun-alun ga. Si sakit anak orang tu. Belum ni ya. Yo. Sekali lagi, Dion Fahreza. Untuk bersiap-siap atas nama Muhammad Ali Hanafi dari PSAT Rasmi Benua Kayu dan Raden Parena dari Gagak Hitam Kupang agar bersiap-siap dan mendekati area belakang. Agel. Jangan lupa subrep. Subrep ya. Gendang. Gendang ngantuk. Gendang ngantuk.
Ayo Dion. Ayo Ri. Kang Adi. Ayo Mas. Enggak pemain gendang, Bos. Ayo, Mas Adi. Ayo, Dis. Ayo, Dis. Ayo, Dis. Lihir.
dong. Posisi ngendap. Posisi ngendap. Ngendap. Ya. Kalau dijatuh, nah kalau dijatuh, ya.